dan memerintah dunia dengan agama. Kita ni kena jaga agama. Lagu mana jaga agama? Jaga supaya ajaran agama dapat dilaksanakan dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, dalam negara kita. Wasiyasati dunia bi, dan memerintah dunia dengan agama. Itu makna khalifah. Yang pertama kena jaga agama. Yang kedua kena merintah negeri, merintah negara, merintah dunia dengan agama. Orang lain ni jaga agama bodoh. Memerintah dunia pun tidak dengan ajaran agama. Ini yang aku cakap cik. Ini yang aku harap. Dunia ni Tuhan buat. Dan dia latih kita ni sebagai khalifah. Kita kena jaga agama dia. Dan kita kena merintah dunia dengan agama. Imam Ghazali sebut, ad-dinu ussun was-sultanu harisun. Fama la ussalahu famahdumun wa ma la harisalahu fadha'i. Agama itu asas. Pemerintahan itu pengawal. Sesuatu yang tidak ada asas akan runtuh. Asas yang tidak ada pengawal akan sia-sia. Ini kena faham molek. Ad-dinu ussun. Agama itu asas. Was-sultanu harisun. Pemerintahan itu pengawal. Famala ussalahu famahdumun. Suatu yang tidak ada asas akan runtuh. Kalau kita ada kuasa, tak pegang dengan agama, tak pegang dengan asas agama, runtuh. Runtuhlah ni runtuh. Akhlak runtuh. Ekonomi runtuh. Runtuh belaka. Dalam masyarakat kita hari ini, kita tengok, bila kita tidak melaksanakan tuntutan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana keadaan hidup masyarakat kita hari ini? Curi, ngopok, nyamuk, rogo, macam-macam. Buai anak. Berlaku dalam masyarakat kita. Ni semua ni kerana tak ada asas agama. Walaupun ada kerajaan, runtuh. Suatu yang tidak ada asas akan runtuh. Wa ma la harisalahu fadha'i. Dan sesuatu yang tidak ada pengawal akan sia-sia. Ada ajaran agama, tapi kuasa tak ada. Boleh sebut sajalah. Nak laksana tak boleh. Nak laksana tak boleh. Sebab itulah politik ini penting. Penting untuk melaksanakan ajaran agama. Kalau kita pegang dengan agama saja, tapi soal politik, soal siasat, kita tak ambil kisah, akhir sekali kita boleh mengajar ilmu agama, tapi kita tidak boleh laksanakan. Bahkan kadang-kadang kita nak mengajar agama pun tidak dibenarkan. Tak dibenarkan. Di Selangor dulu, zaman Ketoyo jadi menteri besar dulu, di atas surat, dia tak benar mengajar agama di Selangor. Amat masuk ia diperintah oleh Ketoyo supaya jabatan agama atas surat salinan kepada Ketoyo tidak dibenarkan mengajar ceramah, kuliah, tazkirah di mana-mana surau, di mana-mana masjid, di seluruh negeri Selangor, di atas surat agama. Amo tak ada berasa apa kerana amo tahu Toyo ni tak berhi kau akan mengajar. Lesen dia ada. Bila kita tak ada kuasa, dia guna kuasa untuk halang kita daripada menyampaikan ilmu agama. Sekarang bila kita ada kuasa, kita bebas mengajar di Selangor. Alhamdulillah. Toyo tak tahu duduk mana. Dia kecep gapo orang tak era. Pasal tak ada kuasa. Ini mesti disedari oleh kita. La yastakhlifannahum fil ard. Allah akan menjadikan mereka khalifah-khalifah yang memegang kuasa pemerintahan di bumi.
Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka sebagai khalifah yang berkuasa. Allah Ta'ala sebut dia akan latih kita umat Nabi Muhammad ni sebagai khalifah sebagaimana Allah Ta'ala latih umat dulu sebagai khalifah. Umat Nabi Musa alaihi salatu wassalam umpamanya dilantik sebagai khalifah. Setelah Nabi Musa alaihi salatu wassalam berdepan dengan Fir'aun, setelah Fir'aun dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala lantik umat Nabi Musa sebagai khalifah. Nabi Musa sebagai khalifah. Ini yang dulu pada kita. Walaupun pada waktu itu orang tidak jangka Fir'aun ni, kerajaan Fir'aun akan jatuh. Kerana Fir'aun ni mempunyai kerajaan yang besar. Tapi Allah Ta'ala boleh binasakan Fir'aun. Allah Ta'ala boleh beri kerajaan kepada pengikut-pengikut Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Wa nuridu an namunna 'ala alladhina istud'ifu fil ardh wa naj'alahum a'imma wa naj'alahumul warithin wa numakkin lahum fil ardh wa nuriya Fir'aun wa Haman wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun. Allah menyatakan, dan kami hendak berihsan untuk memberi kurniaan kepada orang-orang yang lemah di atas muka bumi dan menjadikan mereka pemimpin-pemimpin dan menjadikan mereka sebagai orang-orang yang mewarisi kerajaan Fir'aun dan kekuasaan yang dimiliki oleh Fir'aun. Dan kami memberi kepada mereka kedudukan yang kukuh di negeri itu. Dan memperlihatkan kepada Fir'aun, Haman dan juga bala tenteranya bahawa apa yang mereka bimbangkan telah benar-benar berlaku. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan bagaimana Allah Ta'ala beri kerajaan kepada Nabi Musa. Dan pengikut Nabi Musa alaihi salatu wassalam boleh mewarisi kekayaan dan kerajaan yang dimiliki oleh Fir'aun. Fir'aun nak bunuh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Allah Ta'ala buat mudah. Fir'aun nak bunuh Nabi Musa, dia kena pelihara Nabi Musa. Allah Ta'ala takdirkan Fir'aun kena pelihara Nabi Musa. Selama mana Fir'aun pelihara Nabi Musa? 30 tahun. 30 tahun dia duk cari budak ni yang akan menjatuhkan kerajaan dia melalui mimpi alamat yang dia dapat dalam mimpi dia. Dia cari nak bunuh Nabi Musa, tapi Allah Ta'ala takdirkan dia kena pera Nabi Musa. Tengok tu yang buat mudah, bukan setakat bagi biasa pera sebagai anak angkat, bukan 3 tahun, 30 tahun. Akhirnya Nabi Musa ni lah yang menjatuhkan kerajaan Fir'aun. Ini kurniaan Allah. Wa numakkina lahum fil ardh, dan kami memberi kepada mereka kedudukan yang kukuh di negeri itu. Wa nuriya Fir'aun wa Haman wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun. Dan kami nak tunjuk kepada Fir'aun tu yang sebut, kepada Haman, kepada tentera-tentera dia, bahawa apa yang mereka bimbang, bahawa kanak-kanak daripada kalangan Bani Israel akan menghancurkan kerajaan dia, telah benar-benar berlaku. Bila dia kejar Nabi Musa alaihi salatu wassalam, cara Allah Ta'ala nak binasakan Fir'aun. Bila Nabi Musa terkepung, pengikut-pengikut Nabi Musa merasa bimbang. Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, pengikut Nabi Musa menyatakan hari ini habislah riwayat kita. Pasal depan laut, alik belakang perang.